Assalamualaikum, selamat datang di channel Nanda Hero. Di video kali ini saya akan bagikan tutorial tentang bagaimana cara membagi layar menjadi dua di HP Vivo, atau istilahnya split screen Vivo. Langsung saja kita menuju ke tutorialnya. Langkah pertama, di sini silahkan kalian buka pusat pintasan di HP Vivo kalian. Biasanya ada di bagian atas ini. Kemudian silahkan cari layar terpisah seperti ini, atau mungkin di HP Vivo tipe lainnya itu menunya layar berbagi. Silahkan tekan lama. Kemudian silahkan tekan pada aktifkan layar terbagi. Nah, di sini ada panduan caranya, silahkan kalian lihat di HP Vivo kalian. Itu caranya kadang berbeda-beda ya setiap HP Vivo. Nah, di sini langsung saja saya tunjukkan caranya. Cara pertama, kalian bisa gunakan 3 jari untuk mengusap layar ke atas. Caranya seperti ini, kita buka terlebih dahulu aplikasi WhatsApp. Kemudian silahkan usapkan seperti ini. Nah, kemudian di sini kita bisa mencari aplikasi yang mendukung layar terbagi atau split screen, misalnya YouTube. Nah, kita bisa membuat dua, dan di sini ada fitur-fiturnya, silahkan kalian lihat. Baiklah, kita ke cara yang berikutnya. Silahkan buka aplikasi, misalnya di sini saya mau buka aplikasi YouTube. Kemudian silahkan lihat di pusat pintasan seperti ini, lalu tekan pada layar terpisah atau layar terbagi. Nah, seperti ini, kemudian kita bisa buka WhatsApp atau aplikasi yang mendukung split screen. Di sini ada fitur-fiturnya, bisa kelas untuk mengakhiri split screen. Kemudian kalian bisa pilih tambah ini, kemudian tambahkan otomatis. Maka di bagian beranda akan muncul seperti ini, itu saat kalian buka akan otomatis aktif split screen antara aplikasi yang sudah ditentukan tadi. Coba saya aktifkan rotasi otomatisnya. Nah, bisa juga seperti ini. Baiklah, jadi itu saja video tentang bagaimana cara membagi layar menjadi dua di HP Vivo atau split screen Vivo. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang membutuhkan. Sekian, sampai jumpa di video selanjutnya di channel Nanda Hero.